3 saya ditemani dengan Park. Aduh, salah hubung. Kita adalah gamers dari Sumuranja. Nama game, nama apa? Klub kita apa? SMG. Oke, SMG itu singkatan dari apa, Pak? Sumuranja. Oke, kita lihat, saksikan ya. Apakah kalian boyah? Apakah tidak? Ini bukan boyah ya, apa gitu? Chicken dinner. Jadi kalau kita menang, kita dapat chicken dari Bakri itu ya. Ada tuh di Bakri. Itu sponsor kita. Jadi kalau kita boyah, boyah lah, chicken langsung aja ke sana. Mulai aja langsung ya. Selamat datang SMJ Ontel. Sumuranja Park, Star Mabar. Ayo Starbuck. Oke, kita mulai. Sebelum mulai, ada kata terakhir. Oh, semoga nggak nge-like ya. Tapi ini sedang nge-like. Nge-like, Cok. Apakah yang terjadi? Sampai dia kencang, Cok. Nge-like, Cok. Oke, guys. Kembali lagi dengan saya, Adi Slahudin. Saya Adi Gedang plus jadi. Oke, kita sekarang berada di game Mobile Legend alias Battleground. Mungkin sebelum menunggu, teman-teman bisa makan dulu ya. Di sini lokasi kita sedang berada di Batu Bolong ya, Kak Gis ya. Sekarang kita di mana nih posisinya nih? Rumah sakit. Ini bukan rumah sakit, ini Batu Bolong Gerak. Gerenjel. Dengan Bang Dimi, apa kesan dan kesan sebelum Anda main Mobile Legend ini? Takut nge-like. Oke, mudah-mudahan saja tidak nge-like. Nomor berapa ini? Nomor 1 turunin. Kalau enggak chicken gua tunjuk, tunjuk. Aduh, tuh Bang, jangan sampai enggak chicken ya. Tergantung sinyalnya. Ya, kita chickennya Bang Dimi. Enggak mungkin. I'm possible. Come on, Arby. Saya yakin kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa. Ayo. Maaf, pemirsa, saya mainnya di bawah jalan tol. Di atas saya ada jalan layang. Jadi banyak sekali gangguan-gangguan teknis. Nomor 1, Cok, turuninnya kayak bot. Nomor 4, Cok, nge-lag, Cok. Dia HP-nya apa ya? HP kentang atau HP apa ya? Ya. Basan-san. Wadih. Woi, saya udah turun, men. Ada kata mantan, woi, ada mantan gue sih. Ada satu squad, Cok, di kan di kiri. Jangan jauh-jauh mainnya ya. Dia menang atau dia? ขอโทษที่เขาไปเป็นมะเร็งกินกองซะน้องกองแกงมาน้องมะเร็งมาบลองปองแปงง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 
Kevin 123. Oh, bukan YouTube-nya namanya. Nama YouTube-nya juga dari Lompai Jisut Tongkang Tai Chan. Ada musiknya di genteng tolong. Ada di gimana gitu? Genteng. Genteng ya. สกดวิญญาณให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาอดใจฉันแลกในพริบตาอาหาแค่เจอเธอเพียงจ้องมองก็อาจทำให้ใจหลงละเมอเพ้อเวลาที่ผ่านความรักมาช้ำ
Ham, PUBG bisa enggak, Ham? Ya tapi kalau PUBG itu harus main berlima ya. Oke. Okay. Raffi senyum sedang bermain bersama Adi, Max, Agis. Pakai tembakan apa itu? Boleh pakai tembakan ya, mah. Udah dapat helm belum? Belum, cuma tanya ke Pak Agis, katanya Pak Agis. Kamu udah dapat tembakan belum? Tembakan. Woi, senjata. Angker aja lah, belum. Dan mangal di rumah saya taruh ini. Bantu apa dua? Apa, Cok? Gua lagi fokus, Cok. Katanya jangan diganggu, biar fokus. Berapa? Arafi siapa? Arafi udah ngekill berapa? Saya baru ngekill 0. Berapa ya? 0. Iya, belum kill sama sekali karena saya tidak tega membunuh musuh. Itu ada musuh ditembakin cepetan. Kita kabur. Apa sama apa? SMG Pak. Jauh banget ya. Kalau udah dapat mobil langsung ke sini ya. Ada. Oh, itu mobil tuh. Star Mabar, kamu mau kemana? Kok Star Mabar begitu? Coba cari mobil. Bagus ya, ini rumahnya. Oh, tadi enggak ada musuh nih. Gimana nih, Pak? Ditembakin gong. Tadi ini main game mobil ini seru enggak? Seru. Karena apa? Karena banyak musuhnya. Dan ini ada itu. Apa tuh? Matiin, Cok. Yang saya enggak main. Ya Allah. Ayo cepatnya, saya akan menunggu kamu. Tunggu aku ya. Aku akan menyusul SMG. SMG Ontel itu adalah tim saya paling pro 10 ampel. Nomor 1 itu siapa? Nomor 1 ada SMG Ontel, itu dari Semeraja, namanya Agis Sofian. Kedua tanya aja ke orangnya langsung. Yang ketiga. Yang ketiga saya sendiri, Raffi senyum 1-3. Tempat. Nomor 3 enggak ngikutin nomor 2 tah. Nomor 3-nya lagi galau. Iya, bukan saya. Saya tidak takut. Ternyata ini kelamaan orangnya enggak pernah capek-capek ya. Kenapa ya, Dit ya? Enggak. Kenapa orangnya tadi lari-lari mulu tapi enggak capek? Nah, namanya game enggak capek-capek lah. Jadi ini permainan sebenarnya asli apa palsu, Dit? Menurut Pak Ilham, game apa yang paling seru? Pak Ninja. Pak Ninja itu apa, game apa? Kalau saya pemainnya FF. FF boleh. FF itu bagus pemainnya. Itu udah dapet tas Sultan belum? Oh, kalau saya berhubung masih baru, belum dapet, Dit. Baru dong. Siapa yang mati? Ada yang mati, teman kita, Boy. SMG Ontel mati. Karat.
kok bi beri beri bi Jimmy ada cok ya iyalah pas saya bantu tenang saja SMJR pak kamu gak akan mati ada aku di sini siapa yang ngebul itu woi gelap eh gelap bah ada asap tadi dilempar oleh SMJ Ontel kita ikutin teman-teman guys teman lagi looting kita ikut looting juga oke kita akan naik mobil ini ya eh ada yang nembakin keluar nge-lag ya punya permainan efek kalau aku punya efek karena aku mengikuti zaman kalian kalau Adit saya namanya efek adanya efek yang pabinya tidak begitu apa-apa apa pak dengan pilihan itu efeknya kenapa mau ditutup tanggal 18 Juli apa itu apa sebab akibat banyak anak di bawah umur kemarin ah benar itu berarti ini FN ini nggak bagus untuk anak di bawah umur ya karena grafiknya burik aduh gimana Pak Adik grafik FN burik tidak setuju karena bermain FN itu bagus bagus sekali ya kita boleh bermain apa aja tidak boleh berlebihan ingat sama waktunya sekolah-sekolah anak kecil di bawah umur itu pada ngelongin duit orang tuanya buat top up eh betul guys ternyata ini Ilham ini bisa dibilang anak yang brilian ternyata dia pemikirannya sampai ke sana ya jadi menurut Pak Ilham kedepannya bagaimana nih game-game Indonesia apakah dihapus semua bisa kalau top up itu dimahalin aja biar anak-anak di bawah umur gak usah top up nya sangat bagus mana Pak Topan rencana pemerintah akan dinaikkan harga-harganya biar tidak ada yang bisa mampu membeli apa Adit setuju ternyata oh sini ya Bang jangan ya PUBG haram. Oh ya, Bang Ilham nih tanya Bang Ilham yang narasumber yang sangat ini ya, tahu. Katanya ini akan membantu saya mau bertanya dengan Ilham katanya Ilham apa PUBG ini adalah pemain yang haram gimana letaknya emangnya Adit mengharamkan game ini manusianya aja dia melebih-lebihkan terus sholat itu dilaksanakan karena game boring itu 8 bit gak ada pintu sakit mata nanti sumbangannya buat beli pintu di Bar Sudi oke okay?
Rea, Mike Sloan, MC Peace, menuju ke Gunung Gede ya, itu di depan kita itu adalah Gunung Gede. Boleh ternyata. Jualan skin karena sekarang kata Pak Ilham skinnya mahal-mahal, saya enggak jual. Bosan-bosan di sini dan Mbak Adi tiarap dan kenok waduh. Jadi mati ngono doang ada di sini ternyata di sini. Gimana ini? Siapa yang beban, guys? Kill 2. Kill 5, kill 3. Nah, ternyata kerusakan yang paling tinggi siapa? Ternyata di sini Bapak Adi sangat sombong sekali. Ya. Bapak Raffi berapa? Udah apa gimana nih? Ini lanjut apa udahan nih? Kalau udah saya mau tidur. Ya udah, berhubung sudah malam, kita sudahi saja. Terima kasih teman semuanya. Ada kata terakhir Pak SMJ? Enggak usah. Oke guys, ada kata terakhir. Oke deh, kita akhir saja ya. Aku di mana? Terima kasih sudah pemain PUBG, PUBG Sumuranja dan Gondara. Maaf sudah bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu siapa? Next time. Aku aja enggak tahu kok aku siapa. Kamu enggak tahu kamu siapa? Masa? Beneran aku enggak tahu. Jangan bohong. Salam jomblo.